Kalian udah siap? Iya, kita udah siap buat tanding. Ayo tanding. Siap kalah maksudnya. Udah, gak usah banyak ngomong. Gimana peraturannya? Gampang, kita lewatin ini rintangan. Yang jatuh, dia yang kalah. Kita tanding, 3 lawan 3. Oke. Terus, siapa yang maju duluan, Ai? Oke, gua duluan yang maju. Jangan Anwar. Kalau Anwar, tim kita bisa kalah. Iya, War. Lagian bahaya buat lu. Pada bikes deh lu semua. Kan gue mau berpartisipasi. Berpartisipasi? Iya, maksudnya itu. Udah, biar gue aja yang maju. Sisanya siapa yang trio abu mau maju? Ai, duh. Babang Ucok mulus, Ai. Nanti biar Beta sama Asif aja yang maju ya. Babang sama Yayang Fatimah aja. Ih, bikes lu. Makanya kalau pagi itu dibuang dulu. Jangan pelit, ditahan-tahan. Ya udah, berarti yang maju gue, Asif sama Beta ya. Nah, Asif teh siap. Beta juga siap. Ya udah, ayo semangat yuk. Ayo ayo, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Gini caranya, ambil sedikit terus olesin, tapi tipis-tipis aja. Oh, ya. Oh iya, begitu-begitu. Harus rata nih, tuh. Oh, leher-leher juga ya? Iya dong, kan biar rata. Bener-bener. Coba sekarang kalau kopi. Enggak. Masa gua kudu dudakin, banci dong gua. Aduh, ini juga saya nolongin yang Cupi. Kalau kagak sih, saya juga gak mau ngeriasin kucing. Ah, tuh kan, kucing. Sekalian macan. Allah udah atuh nurut aja. Ini gak mau nolongin anak sendiri. Iya, kenapa jadi main kerubutan begini? Iya. Tapi bahas loh, kalau macam-macam ya. Saya gak macam-macam, babe diem aja deh, tenang aja, fokus. Mayat aja dibedakin dia. Kan, tuh. Dianggap mayat. Ah! Udah. Ayo kita mulai. Sep teh, gimana teman-teman? Semangat Sep, lo pasti bisa. Iya Sep, pokoknya inget ya, lo jangan grogi. Santai kayak di pantai, slow kayak di pulau. Semangat Sep, semangat! Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mulai. Ayo Sep, semangat Sep! Asep! Ayo, Asep! Ayo, pasti bisa! Teman-teman, Asep teh gagal. Maaf. Sep, payah kali kau Sep main kayak gitu aja tak bisa. Coba Babang Ucok tadi yang maju. Udah, gak usah sotoy lu. Tenang aja, kita masih ada 2 pertandingan lagi. Ayo semangat. Bener tuh kata Ayah. Bro, 1-0. 1-0. Mana sih? Serius banget, Sofi. Nah, Ambu, udah beres sekarang, Teh? Beres? Ah, eta gening. Ambu teh udah jadi gelis begini. Udah jadi cantik pisan. Jadi pengen nikah lagi. Ih, si Ambu mah.
Mak gimana sih? Kan Ambu teh udah nikah tuh sama Abah. Kok mau nikah lagi? Maksud Ambu teh nikahnya sama Abah. Allah gitu. Pakai gaun yang bagus, terus dipoto-foto. Emangnya Ambu teh mau fotokopi apa sih? Bibi, ini masih lama loh. Bentar lagi, bawel banget kayak anak orok. Bukan, gue penasaran aja, lo serius banget. Gue pengen ngaca. Taduh. Sip lagi. Aduh, cepetan dong, gue penasaran. Sip. Masih ganteng nih. Ya, gue ngaca. Gue jadi kayak... Cakep tuh, Be. Kayak Tiren. Apa Tiran? Ah, mati kemarin, ye. Nih, yang hati Alen nih. Gua cekek lo, eh. Eh, gua cekek lo. Aduh, sambet. Pegangin tas gue, War. Sini, ay. Menang lawan gua. Gak usah sombong, kita buktiin aja. Lo gue Pur, lo gue kasih jalan duluan. Gak usah, gak perlu. Gue mau pertandingan yang adil. Elah, gue kasih gampang malah minta yang susah. Heh, lo ya malah pada arisan, udah buruan, keburu panas. Gue duluan. Jatuh ya? Sakit? Makanya gak kau usah sombong. Diam lu, dasar botak. Gue cuma mau kasih tahu, sekarang kita posisinya satu sama. Jagoan kita. Ayah, kamu gak apa-apa kan, Ay? Untung gak jatuh. Anwar khawatir banget. Mulai lebay deh. Ih, Ayah mah bikes deh. Bikin kesel. Diperhatiin gak mau. Eh, Ay. Itu banyak banget yang keluar tuh. Apa namanya? Kerucuk-kerucuk. Keringat. Iya, itu maksudnya. Satu kali keluar. Ih, dikes deh. Selamitan banget sih. Ih, dikes deh. Mana si Sofi? Katanya udah jalan dari terminal. Kok yuk gak sampai-sampai sih? Halo Sofi, kamu di mana? Gimana Dimas? Dimas sudah makan belum? Rewel enggak dia? Tak kirain Sofi yang ngomong, enggak taunya pulsa aku habis. Hmm.
tim gue udah menang. Sesuai perjanjian, lapangan bukan punya kalian. Oke, kita ngaku kalah. Lapangan punya kalian. Kalau kalian mau pakai lapangan juga ke KAP-AP kok. Yang penting gantian sama kita. Thanks deh. Next time kita main bareng ya. Yuk cabut. Menang, menang, menang. Akhirnya kita bisa latihan di lapangan lagi ya. Iya, untung Ayah sama Beta menang. Jangan lupa bilang makasih sama Anwar. Dia yang beliin papan skate-nya. Makasih Anwar. Yelah, biasa aja keles. Sayangnya ya, gue gak ikutan maju. Coba gue ikutan maju, iya kan? Gak bisa dipuji dikit, baru juga dipuji dikit udah ngembang hidungnya. Ih, pada bikes banget sih. Gak bisa lihat Anwar seneng dikit. Ya, ini teh skateboardnya. Boleh Asep bawa pulang buat latihan? Udah, bawa pulang aja. Tapi jangan sampai rusak ya. Iya, iya. Udah, bawa pulang aja, Sep. Lagian ya, kalau di rumah itu agak kepake. Nanti dikira mami papan penggilesan. Edo, hapus dong makeup lu tuh. Ntar disangka gue bawa ondel-ondel lagi. Rul! Kamu nggak mau ngeliat udah cantiknya. Kok ulah? Waduh, keren banget tuh sekarang. Udah kerja lo? Alhamdulillah, sekarang kerja sambil kuliah malam. Mantep kalau begitu. Nah sekarang mau kemana nih? Mau ke rumah pelanggan, betulin koneksi internet. Apa nggak kenalin si Ujang Kasep sama Edo? Kenalin atuh. Iya. Kenalin nih bini gue. Wah, ini istrinya Kang Ulo. Iya. Cantik bener. Terima kasih. Tuh, kan kata si Ujang Kasep juga Edo tuh cantik. Mending ngomong ngakuin. Gue pulang ya, duluan ya. Iya, hati-hati kok. Gue kira udah naik loh, Edo. Ngomong dong lo naik. Udah muka ceremotan kayak begitu juga. Jadi Cing Alis sama Cing Imel lagi ke Manggarai. Iya, lagi ke Manggarai. Lagi nengokin keluarganya, sekalian silaturahmi. Lah, Ayah kenapa nggak ikut? Kalau gue ikut, terus yang tanding tadi siapa? Oh iya, bener ya. Kalau nggak ada Ayah nggak bakalan menang. Sebentar ya, Ay. Siapa, War? Manda, Ay. Angkat ya. Manda? Halo, Mas Bro. Mas Bro itu lagi sibuk nggak? Tante Sis Yuni. Kirain Manda. Ada apa Tante Sis? Jadi gini, I telepon you cuma mau tagih janji you aja. Gimana? Janji apaan Tante Sis? Kan waktu itu you udah bilang katanya bakal bantuin kalau I pindahan ke sini. Nah hari ini I pindah terus di depan rumah I banyak barang-barang. Jadi you harus bantuin masukin barang ke dalam. Bisa kan? Ya udah deh. Anwar nanti ke sana ya Tante Sis. Ya udah kalau gitu. Makasih. Bye bye. Mah, kasihan tahu kalau Anwar disuruh ke sini. Tenang aja, santai. Itulah gunanya kita punya sahabat. Kalau misalkan kita butuh dia ada. Ya udah deh, Tika. Kenapa, War? Ayah, temenin Anwar bantuin Manda pindahan ya. Ogah. Gue capek, gue mau pulang baru habis main skate. Masa Ayah tegang lihat Anwar bawain barang-barang sendirian? Lagian ngapain lo terima? Udah tau lagi capek. Ya Anwar gak enak, Ay. Enak. Yaudah deh, kalau gitu Anwar berangkat sendiri aja. Iya, gue ikut. Baperan amat sih jadi orang. Nah, gitu dong. Makanya, jangan bikin Anwar baperan terus.
Ayo. Dasar baper. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Aduh, Sofi capek banget, bule. Pegel-pegel. Ya wes, kamu mandi dulu sana. Habis itu tidur. Gudeg titipan bule dibawain gak? Ada itu di kardus. Ah, ini dia yang tak tunggu-tunggu. Kok kayak ada yang kurang ya, Sof? Kurang apa, bule? Kurang garam? Kurang kecap? Kurang... Lah, Dimas mana, Dimas? Oh, Sofi lupa. Sofi tinggalin bule. Aduh, gimana dong, bule? Iya sih, Sofi. Adekmu kok ketinggalan? Mbak Sofi! Mbak Sofi! Mbak Sofi nanti ya? Mbak Sofi! Mbak Sofi! Weh, ada jualan layangan? Wah! Wah, dure! Dure! Aku untuk melu main layangan, Tara. Dia ngomong apaan sih? Nggak tahu. Bener kata Mbak Luro, anak-anak di sini nggak ramah, nggak friendly. Kalau kata Mas Anwar, bikes. Gimana Mas? Bisa dibenerin nggak? Bisa, Bu. Jadi yang rusak ini hanya masalah instalasi kabel. Kalau misalkan konektornya diganti, insya Allah internetnya bakal lancar lagi. Alhamdulillah. Ya udah, lanjut deh Mas benerinnya. Saya tinggal masuk ke dalam dulu ya. Siap. Mari Bu. Aduh, tangan dulu, aduh. Aduh. Layangan, aduh, layangan. Layangan. Woi, aduh, bandel banget tuh anak, main jatuhin tas aja tapi nggak ada maaf-maafnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senengnya. Makasih ya Mas Bro udah mau datang ke sini. Mas Bro itu temennya Anwar ya? Mah, itu Ayah. Dia cewek. Ups, sorry. Kirain cowok soalnya... Botak ya Tante? Nggak boleh panggil Ai Tante ya. Panggil Ai Sus. Oh, Madam Sus. Iya Madam Sus, kagak ape-ape. Udah banyak kok dipikirnya Ayah tuh cowok. Tapi nggak apa-apa kok. Gayanya keren soalnya berani tampil beda. It's cool. Thank you Madam Sus. War. Nyokapnya Manda asik juga ya orangnya. Emang si Tante asik. Gini deh, daripada kita ngobrol di sini lebih baik yuk kita masukin barang-barangnya ke dalam. Oh ya udah. War, mulai dari yang kecil-kecil dulu aja. Ah, lama, Ay. Hati-hati ya. Anwar gak apa-apa? Aduh, Manda. Aduh, Anwar gak apa-apa. Cuman sakit sedikit. Tuh kan, gue bilang juga apa. Sok-sokan sih, mau angkat yang gede-gede. Udah sini, biar gue aja. Awas. Hati-hati. Itu mahal, Son. Iya, Madam Sis. Awas lu, minggir. Wow. Mas Bro itu temennya kuat banget ya. Iya, Tante Sis. Si Rohaya mah kuat. Kayak Samson Wati, kuat yang angkat berat-berat. Oh. Oh ya, udah kalau gitu. Ini tolong diangkat.